Kabar semua, senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai pelayanan dokter keluarga di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Mulyani. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Ihsan Medical Center Bintaro. Dan kita sapa dulu Dr. Mulyani yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kabarnya pasti sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus ya dok ya. Harus kasih contoh gitu ya. Tapi memang kita di masa pandemi ini harus lebih ekstra gitu ya dok ya, dalam mengelola imun kita juga supaya sehat secara fisik, mentalnya juga gitu ya dok. Ini temanya agak-agak jarang nih dibahas nih, jadi agak unik juga kita bahas seputar pelayanan dokter keluarga terutama di masa pandemi seperti sekarang ini yang belum juga kunjung usai, dan kita berharap kedepannya nih agak lebih dipercepat deh gitu supaya kita bisa kembali beradaptasi dengan situasi yang jauh lebih menyenangkan gitu ya dok ya. Dok, ini kan pelayanan dokter keluarga nih gitu, jadi sebetulnya pengertian dokter keluarga itu apa sih? Karena disebut-sebut nih memiliki peran penting nih dokter keluarga ini dalam mungkin mencegah penyakit di keluarga itu sendiri atau mungkin promosi kesehatan gitu ya, jadi istilahnya tuh macam-macam. Tapi sebetulnya dokter keluarga ini seperti apa dulu pengertiannya dokter? Iya, sebenarnya jadi kalau dokter keluarga itu sebenarnya dokter umum yang melayani pasien di semua, untuk semua penyakit, semua golongan usia, dan dia itu bisa bisa kita melihat di dalam kondisi seperti ini, kita melihatnya dia itu ada di, bisa di puskes tingkat pertama, seperti contohnya di puskesmas atau di klinik pertama atau dokter yang praktek pribadi atau rumah sakit, itu juga bisa ditemukan di situ. Seperti itu. Jadi basic ini general practitioner gitu ya dokter umum gitu ya. Tapi memang ini menarik ya, karena ini berarti harus bisa semuanya. Dalam artian tadi kan kalau di Indonesia tuh anggota keluarga tuh nggak cuma ayah, ibu gitu, terus anaknya, kakaknya, adiknya gitu. Tapi kadang suka ada ya neneknya, kakeknya, terus belum juga omnya, tantenya satu rumah juga gitu. Jadi sebetulnya ini perannya ini tadi untuk bantu mungkin ya dok, deteksi atau mencegah gitu ya penyakit, kemungkinan-kemungkinan kedepannya bagaimana, nanti penanggulangannya seperti apa, mulai dari berarti nggak pandang usia tadi ya dok ya, dari bayi hingga lanjut usia. Dan dengan riwayat penyakit yang berbeda-beda juga gitu ya dok ya. Benar. Nah, jadi kalau kita fokus lagi pelayanan dokter keluarga di masa pandemi ini, apa sih yang ingin di highlight karena kan tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya dok ya. Betul. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya dokter keluarga itu bisa dibantu apalagi saat pandemi seperti ini. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter, apalagi di era JKN kita bisa berkonsultasi lewat telemedicine seperti itu ya. Jadi tahun konsultasi tanpa bertemu tatap muka gitu ya, itu bisa juga lewat telemedicine seperti itu. Jadi keluh-keluhannya dan kita bisa mengobati secara terapinya lewat telemedicine.
Dan bisa juga kita juga mengikuti seperti home visit. Jadi jika ada pasien keluhan dan takut saat pandemi seperti ini, pasien bisa menghubungi lewat rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Jadi dokternya akan datang ke rumah seperti itu. Jadi keluarga tidak perlu takut gitu. Jadi dokternya yang, dan tim medisnya yang akan datang ke rumah seperti itu. Gitu ya. Karena mungkin ya ini ya dok ya kan kasus Omikron juga lagi naik nih gitu, gitu ya. Terus juga artinya dulu juga varian Delta dan mungkin dari tahun kemarin gitu ya, kita juga udah was-was juga sih kalau mau keluar-keluar rumah gitu ya dok ya. Apalagi ini mungkin ke rumah sakit, sebetulnya kan mungkin standar pelayanan kesehatan juga udah bagus ya rata-rata ya. Cuma tetap aja ada rasa was-was ya dok ya ketika mau berobat dan lain-lain. Nah ini tadi sebut apa tadi, telemedicine gitu ya dok ya. Itu bisa dimanfaatkan juga mungkin di IMC Bintaro sendiri gitu ya dok ya. Kira-kira dokter juga bisa mengasih gambaran gak sih untuk kita semua gitu. Jadi pentingnya juga tadi, jadi jangan khawatir untuk tetap bisa konsul online ya dok ya, sebelum mungkin ragu nih mau ke rumah sakit gitu ya dok ya. Jadi seperti apa sih dok pelayanan kesehatan untuk dokter keluarganya ini sendiri gitu ya, di masa ya seperti ini tadi telemedicine, terus juga kalau memang memerlukan tetap buka langsung ya tetap dengan prokes dan bisa home visit tadi home ya, visit. Itu maksudnya apa itu dokter? Iya, kalau telemedicine jadi pasien jika ada keluhan bisa berkonsultasi lewat online seperti itu. Jadinya pasien bisa di anamnesa dan apa dengan terapinya. Dan diarahkan gitu ya dok. Arahkan ya? Dan misalkan ada pemeriksaan lab juga bisa diarahkan lewat telemedicine seperti itu. Nanti tim lab yang akan datang ke rumah. Dan kalau misalkan di home visit juga kalau harus dengan tatap muka gitu ya kan, kalau telemedicine tidak bisa kalau pasiennya tidak bisa harus kondisinya yang bisa berbicara gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa berbicara atau apa, memang harus dilihat dokter langsung itu dengan dokter yang datang ke rumah. Seperti itu. Dan nanti saat home visit itu juga dokter akan memberikan terapi, pemeriksaan lab jika diperlukan gitu dengan terapi obatnya seperti itu. Iya, terus juga karena tadi kan karakter pasien juga kan pasti macam-macam ya dok. Benar, ya. Tadi ada yang tadi dokter sebut misalnya mohon maaf nih ada komorbid enggak atau ada penyakit penyerta yang udah menahun kronik sehingga kan mungkin mobilitasnya tuh agak-agak terhambat juga dengan masa pandemi ini juga. Artinya di luar pandemi pun juga mungkin untuk dibawa ke rumah sakit agak repot ya. Tadi bagus sekali ada pelayanan yang namanya home visit tadi ya dok ya. Oke, terus juga tadi apa ya, bantuan tenaga medisnya juga cukup lengkap juga gitu ya dok ya. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir ya dok ya, penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani tadi ya. Sebetulnya kan semuanya bisa juga ya dok ya. Tapi mungkin ada yang ingin ditekankan gak sih dok, terutama di masa pandemi ini kan kita fokusnya mencegah gitu ya dok ya. Kalau mencegah sih ya pasti memang iya. Jadi kalau di saat pandemi seperti ini kita harus yang pasti harus menjaga kesehatan dengan berolahraga itu emang harus ya. Jadi di ya seminggu 2-3 kali gitu ya, itu udah. Jadi ada edukasinya juga benar, gitu ya dok. Ya. Terus bisa juga kalau kita memang itu kita bisa kasih penyuluhan, edukasi untuk maksudnya supaya sehat seperti itu ya. Dan kalau misalkan di RBPJS itu juga ada namanya Prolanis seperti itu ya. Yaitu mengedukasi pasien-pasien memang yang mempunyai komorbid seperti darah tinggi dan diabetes seperti itu. Jadi kalau memang kalau sebelum pandemi itu tatap muka ada senamnya ada apa, tapi kalau saat ini mungkin hanya daring dulu seperti itu. Jadi aktivitasnya online dulu online, gitu ya. Online seperti itu. Iya, gitu. Jadi dan itu juga bisa konsultasi juga lewat WA atau seperti itu, konsultasi online itu juga ada. Jadi ada sistemnya itu. Gitu yang bisa dimanfaatkan ada, gitu ya. Itu ada. Tapi memang kalau sudah waktunya diperiksa langsung yang membutuhkan fasilitas yang jauh lebih lengkap misalnya, mungkin dengan home visit juga masih belum cukup gitu ya dok ya. Nah itu memang mau tidak mau harus ke rumah sakit, harus datang dengan prokes yang ketat juga gitu ya. Nah ini mengapa penting sekali sih dok, apa mungkin gitu ya, kalau di Indonesia mungkin masih ada aja yang datang terlambat gitu penanganannya, terus udah cukup ya inilah ya, waduh udah ada komplikasi atau jauh lebih serius. Nah peran dokter keluarga ini sendiri tadi bagus sekali untuk mencegah supaya terhindar dari hal-hal yang jauh lebih buruk itu maksudnya dok ya. Betul. Apalagi tadi pasiennya juga kan jenis kelamin tidak apa ya penanggungan, artinya faktor resiko tuh mau laki mau perempuan sama aja, usia juga begitu ya dok ya. Kemudian juga apa sih yang ingin tekankan juga untuk bagian dari edukasinya juga tadi ke pasien dan keluarga pasien tentunya satu unit ini gitu dokter. Iya, kalau misalkan memang itu memang diedukasi seperti itu, edukasinya
semua yang pasti, kalau apalagi kalau punya penyakit yang komorbid gitu ya, kita harus kontrol setiap bulannya untuk misalkan darah tinggi, cek tensinya gitu ya. Kalau ada diabetes, cek gulanya, cek gula, tensi, dan ada pemeriksaan lainnya yang kadang-kadang pengaruh seperti kolesterol, asam urat, seperti itu akan berpengaruh seperti itu. Supaya terkendali dengan supaya baik, terkontrol, sehingga juga kan nggak tubuh jadi lebih fit gitu ya, nggak rentan terkena penyakit apapun termasuk virus corona ini juga gitu ya dok ya, itu maksudnya gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Mungkin nanti ada slide presentasi ya, yang bisa dokter Mulyani nanti paparkan lebih detail lagi ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pelayanan dokter keluarga di masa pandemi bersama dengan Dokter Mulyani. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Ihsan Medical Center Bintaro. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga melalui email ya di dokterku@yahoo.co.id. Jangan lupa juga di follow di @imcbintaro ya, bisa ditampilkan nanti namanya dan mention Twitternya di mana. Oke, baik. Baiklah dokter, dilanjutkan kembali ya. Oh, jangan lupa nih follow nih, sudah muncul ya Instagramnya @imcbintaro. Kalau untuk pertanyaan tadi di dokterku@yahoo.co.id. Dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Ini ada slide presentasi yang coba ditampilkan dulu satu persatu. Nah, jadi pengertian sehat ya dok ya, ini menurut apa nih? Soalnya kan ada yang menurut WHO gitu ya dok ya, tapi basically sama aja sih ya dok ya. Kenapa sih kita perlu paham dulu definisi sehat supaya nanti kita tahu juga gitu peran dokter keluarga untuk bantu kita mencapai kesehatan yang kita mau gitu ya dok ya. Definisi sehat sendiri itu seperti apa dokter? Iya, jadi kalau dilihat dari definisi sehat itu, ini saya ambil dari menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sehat itu dibilangnya sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Yang mungkin setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, seperti itu. Jadi supaya hidupnya jauh lebih produktif ya, gitu ya. Artinya bisa dinilai, diukur tadi ya, fisiknya seperti apa, sehat nggak, mentalnya bagaimana, bahkan spiritual dan sosial gitu ya. Betul. Nah ini ada definisi bugar juga, karena katanya orang sehat belum tentu bugar. Betul. Tapi orang bugar udah pasti sehat. Loh kok begitu dok, maksudnya apa sih definisi bugar ini sendiri dok? Ya kalau dilihat definisi bugar itu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih mempunyai semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadinya jadinya dia masih punya semangat gitu ya. Jadi dibilangnya masih itu. Jadi energetik gitu energi, ya dok ya. Benar, dia penuh energi itu bahasanya, sehingga dia mampu mungkin menyelesaikan tugas-tugas atau aktivitasnya dengan total gitu ya dok ya. Oke, nah ini ada slide berikutnya, ini tentang apa dok? Lanjutan dari yang bugar tadi kah atau ada pengertian lain nih? Sementara kalau dari sehat tadi ya, dibilang kan sehat itu sehat fisik, sosial, dan jiwa ya. Fisik itu artinya ya badan yang sehat dan bugar. Memang benar tadi dibilangnya sehat belum tentu bugar gitu ya. Jadi bugar belum sehat. Jadi kita dilihatnya itu fisik itu artinya badan sehat dan bugar. Jadi kalau sehat sosial itu artinya ya mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau sehat jiwa, dia merasa senang, bahagia, mampu menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungannya, misalnya di rumah, adaptif di sekolah, ya, di kantor, seperti itu ya. Terus dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, teman, melakukan kegiatan yang bermanfaat ya, seperti itu. Bagus sekali ya pengertiannya, bahkan tadi bisa menerima, menyadari kekurangan gitu deh, kelebihan masing-masing gitu ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Dan ini pengertian sehat, fisik, mental, dan bugar, dan lain-lain ini berlaku untuk segala jenis umur sebetulnya. Iya, nggak pandang bulu gitu ya. Iya, semua jenis umur. Nah, ini nih, kalau dikaitkan ke pandemi COVID-19 nih, apalagi
kasus Omikron ini kan tuh lagi naik gitu ya dok ya. Apa yang perlu kita waspadai juga dan bagaimana kita mengelola gitu ya kesehatan kita dan kebugaran kita, terutama di masa-masa yang masih serba tidak pasti juga ya dok ya. Kita kan pasti agak was-was dan itu juga menurunkan imun secara nggak langsung. Betul. Bagaimana mencapai target kesehatan dan kebugaran itu dok untuk keluarga kita dok? Iya, jadi kalau dilihat ini saat ini tuh Indonesia masuki gelombang 3 COVID-19. Jadi dengan peningkatan kasus mencapai ini 4.763.252 yang terpapar COVID, saya mengambilnya ini dari COVID nasional yang update 12 Februari ya 2022. Jadi kalau kenaikan angka pasien COVID ini memang menyebabkan semua rumah sakit di rawat inap meningkat seperti itu. Ya Allah. Jadi kalau kadang-kadang pasien yang memang ingin berobat gitu ya ke poliklinik umum atau spesialis menjadi khawatir takut datang ke rumah sakit seperti itu. Jadi dikarenakan pasien tersebut merawat pasien COVID, jadi kadang-kadang pasien takut datang kontrol ke rumah sakit atau fasilitas klinik atau puskesmas seperti itu. Padahal mungkin ya sudah membutuhkan bantuan tenaga medis gitu ya, nggak bisa dikendalikan sendiri lagi gitu. Benar, ya dok. Ya. Yeah. Oke. Nah dalam kondisi ini kita harus berdamai, dengan situasi COVID-19 Betul. Ini ya, berdamai selalu ya dok ya. Benar, iya. Nah ini pengertian keluarga juga kan tadi sempat dibahas juga di segmen sebelumnya. Yeah. Jadi ada kakek, ada nenek, ada ya ayah ibunya, kemudian juga belum mungkin ada om, tante gitu ya, kakak adik dan lain-lain. Jadi ini semuanya berusaha untuk mencapai tadi ya dok ya, kesehatan dan kebugaran itu ya dok ya. Ini di slide ini tentang apa ya dok ya? Apakah masih berkaitan dengan sebelumnya tadi ya dok ya? Berkaitan sih, intinya sih karena kita kondisinya memang belum ya, masih meningkat jumlah pasien COVID. Jadi ya keluarga itu kan sebenarnya unit terkecil ya, jadi yang dalam masih membutuhkan kiat khusus untuk mempertahankan bagaimana nih keutuhan unit keluarganya untuk daya tahan jangka panjangnya supaya sehat terus. Bagaimana ini kita harus menyikapinya supaya keluarga kita sehat seperti itu. Betul, daya tahan jangka panjang. Jadi ini bicara kualitas kehidupan seterusnya gitu. Betul. Ya. Apalagi ini tadi keluarga unit terkecil. Bayangkan kalau semua keluarga di Indonesia ini tadi tercapai nih ya target kesehatan dan kebugarannya, insya Allah semuanya aman dan pandemi ini bisa diatasi dengan cukup baik gitu ya dok ya. Oke. Nah, peran penting tadi ya dok ya, dokter primer atau dokter keluarga, general practitioner ini sangat penting terutama gitu dalam menanggulangi tadi atau membantu memutus mata rantai penyebaran COVID. Ini bagaimana ya tadi edukasi ke internalnya, ke unit terkecilnya ini, per keluarga ini tadi ya, mungkin yang mau di highlight juga apa nih, karena ini berkaitan dengan roles ya barangkali atau apa nih dokter? Kalau di sini sih memang jadi pentingnya dokter keluarga itu ya di sini, jadi kan memang di saat seperti ini dokter keluarga itu menjadi peran penting. Ini sesuai juga dengan pernyataan Presiden Pak Joko Widodo yang pada pertengahan bulan Mei 2020 bahwa masyarakat diminta untuk menghubungi dokter keluarga pada masa pandemi. Sebenarnya ini ya bisa dilihat maksudnya menghubungi itu bisa melewati faskes tingkat pertama, kalau di itu ya puskesmas atau klinik atau dokter praktek pribadi seperti atau rumah sakit, jadinya berkonsultasi seperti itu jika ada keluhan. Oh, di negara maju mungkin mindset orangnya udah jauh lebih ini ya dok, artinya oh udah punya gitu kan dokter keluarga, jadi kalau ada apa-apa ya kontak si dokter keluarganya ini. Betul, gitu ya dok ya. Tapi kalau di sini mungkin masih belum terlalu familiar gitu ya. Tapi paling tidak tadi bisa manfaatkan fasilitas kesehatan yang tingkat satu gitu ya dok. Iya, kalau memang belum ada. Betul. Coba slide berikutnya lagi. Nah, ini pengertian lagi lebih mendalam mengenai dokter keluarga dan bagaimana mungkin dokter sebagai dokter keluarga dari RSIMC Bintaro gitu ya, untuk nanti biasanya ke pasien dokter tuh bagaimana sih sehari-harinya gitu, apalagi di situasasi yang makin kesini tadi ya Omikron juga lagi naik gitu ya dok ya, seperti apa sih dok? Jadi memang dokter keluarga itu atau dokter umum yang berada pada pelayanan primer, jadi mampu menyediakan pelayanan secara komprehensif berkesinambungan sehingga mampu mengasuh individu dengan pertimbangan segala aspek. Jadi dengan dokter ini bisa memberikan pelayanan tuh kan memang yang seperti tadi saya bilang, tanpa memandang jenis penyakit, jenis kelamin, golongan usia, dan memang dia itu bisa bekerja di puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat primer lainnya seperti klinik pertama, rumah sakit dan lainnya. Jadi kalau memang di rumah sakit kita sih, di rumah sakit IMC Bintaro, kita memang sudah ada dokter yang memang terutama untuk mungkin di kita ada telemedicine seperti itu ya, dan home visit, home care ya. Jadi misalkan memang pasien butuhkan untuk kita dokter ke rumah,
kita ada timnya khusus. Iya, ada tim khusus ya. Jadi kalau memang membutuhkan, oh ini perlu dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya, tuh, atau jantung atau apa, pasti kan nanti dokter keluarganya di MC Bentoro juga pasti akan dalam satu tim tadi, mungkin oh ini memerlukan penanganan yang lebih serius lagi gitu, jadi bisa dirujuk lagi ke dokter-dokter lainnya juga gitu ya dok. Betul. Ya sesuai dengan indikasinya begitu ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Kelanjutannya tadi, langkah-langkah yang perlu kita ambil di era pandemi gitu ya dok ya. Yeah. Apa dok yang perlu disadari oleh setiap unit keluarga, terutama mungkin kepala keluarganya atau mungkin ya ibunya gitu ya, yang mungkin bantu mantau sehari-hari kesehatan anak-anaknya atau mungkin mertuanya gitu. Jadi kan macam-macam nih dok ya, apa sih poin-poin yang bisa di-highlight di sini? Karena ini ada berdasarkan, oh Kemenkes juga tadi ya dok ya. Ya kalau di sini langkah-langkah yang perlu kita ambil di era pandemi ini, yang pertama memberikan proteksi kesehatan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi pelayanan dokter keluarga ini itu untuk mendeteksi, memberikan konsultasi, pelayanan yang memberikan rujukan dan permasalahan penyakit lainnya dan mungkin muncul dalam keluarga. Yeah. Jadi kalau dilihat dari ini tuh kita dilihat bisa, misalkan memang ada keluarga yang memang sedang ada kondisinya tidak sehat, seperti itu kita bisa berkonsultasi lewat misalkan tadi saya bilang vaskes tingkat pertama, jadi bisa berkonsultasi dulu, atau memang lewat yang kedua itu lewat telemedicine ya. Telemedicine itu memang dengan perkembangan dunia itu, teknologi informasi itu sudah makin berkembang, yang layanan daring ini sangat bermanfaat sekali di era pandemik seperti ini. Jadi bahkan Kemenkes itu mengeluarkan surat edarannya yang menyatakan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID tertanggal 29 April 2020. Jadi lewat telemedicine ini pasien tidak perlu takut lagi datang ke rumah sakit jika memang kasusnya ringan, jadi bisa berkonsultasi daring saja, lewat dari rumah gitu ya, itu bisa. Seperti itu. Dan yang ketiga itu lewatan layanan home visit, home care. Jadi rumah sakit juga saat ini juga sudah memberikan pelayanan home visit, home care juga. Telemedicine sudah, home visit, home care juga sudah. Dan home visit, home care ini memang sekarang ini sedang meningkat ya. Di rumah sakit IMC ini sudah banyak yang melakukan home visit, home care. Seperti itu. Biasanya home pelayanannya visit apa aja dok yang terkait dengan layanan home visit ini untuk IMC Bintaro? Kalau home visit apa? Itu biasanya ada pelayanan dokter umum, seperti itu ya. Pelayanan dokter umum, terus ada kalau memang dibutuhkan dokter spesialis, ini dokter umum ya akan berkoordinasi dengan dokter spesialis, biasanya seperti itu. Dan ada pelayanan home visit itu untuk laboratorium, seperti itu, fisioterapi. Terus bahkan tadi untuk lab fisioterapi lab, juga. Iya, benar ya. Jadi memang itu. Oke, nah ini tadi penjelasan lebih detailnya lagi ya. Ini berdasarkan teksnya layanan telemedicine itu seperti apa. Tadi sebetulnya dokter Mulyani juga sudah paparkan dengan sangat detail ya dok ya. Coba next slide aja kalau gitu, next slide please. Nah ini pelayanan home visit atau home care, terutama mungkin tadi ya pasien yang mungkin udah agak susah juga diajak untuk jalan atau keluar rumah. Jadi kan ini agak PR juga ya untuk mobilitasnya. Nah ini tadi ini merupakan solusi yang bagus sekali gitu ya dok ya, pelayanan home visit atau home care ini gitu ya, membantu memudahkan pasien yang terutama memang tadi dengan komorbid atau memang dengan kondisi-kondisi khusus lainnya gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Ini apa ya, bisa di-highlight tidak ya? Oke, ini pelayanan home visit. Ini pelayanannya home visit yang tadi tadi sempat bilang. Nah, itu bahkan jadi perawatan luka dan ada bidan juga. Ya, itu juga bisa seperti itu. Apalagi kalau memang tadi ya butuh apa ya, pelayanannya untuk penyakit kronik ya, ibaratnya seperti itu ya dok ya. Jadi dalam satu tim itu bisa menangani apapun tergantung dari indikasi atau gejala yang dialami pasien gitu ya. Oke, coba set berikutnya lagi. Ada ini lagi home care. Oh, jadi memang membutuhkan apa dok kalau yang home care, perawat dan lansia? Jadi kalau memang bedanya home visit dan home care itu, home visit itu dokter, pelayanan kesehatan dokter dan timnya perawat gitu ya, yang akan datang ke rumah pasien. Tapi kalau home care itu pelayanan tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan untuk mendampingi atau merawat pasien di rumah, seperti itu. Jadi kalau home care itu apa kebutuhannya apa, biasanya ada perawat, ada kebutuhan menjaga lansia gitu ya, itu juga itu berbeda. Jadi seperti suster ya, gitu benar, ya benar, yang menjaga misalkan perawat lansia tadi ya dok ya. Oke, ini bisa sehari-hari artinya pulang atau nginep gitu, tergantung permintaan ya dari keluarga pasien ya. Coba saat berikutnya lagi. Sudah ya. Oh, sedaya. Yeah. Oke, okay. Tapi memang yang terpenting juga kan selama pandemi ini ya dok, kayak fokusnya kan
pada saat home visit atau home care ini ya semuanya udah di swab gitu ya, artinya udah aman lah gitu ya, insya Allah gitu ya dok, yang penting gak usah khawatir juga. Tapi mungkin untuk fokus ke deteksi ininya sendiri ya dok ya, untuk coronanya sendiri juga bagaimana, karena kan terkait dengan pandemi kita juga fokus juga mencegah jangan sampai terjadi di keluarga kita, kalaupun iya penanggulangannya juga seperti apa, kemudian juga nanti vaksin sendiri gitu, apakah bisa juga tadi home visit juga gitu ya, buat yang pasien-pasiennya sudah lansia mungkin agak sulit mungkin dibawa ke sentra vaksinasi gitu, bisa nggak seperti itu juga dokter? Sebenarnya memang salah satu itu untuk pencegahan itu kita harus imunisasi seperti itu ya. Imunisasi itu vaksinasi ya, vaksinasi COVID itu membantu sekali untuk saat pandemi seperti ini. Sekarang sudah malah sekarang udah lagi programnya booster ketiga ya seperti itu ya, untuk apalagi booster yang benar booster itu, apalagi kalau memang punya komorbid disarankan segera vaksinasi COVID yang ketiga. Jadi kalau tapi untuk home visit yang memang untuk ke rumah gitu ya untuk vaksin itu sih bisa, tapi memang harus membutuhkan membawa tim medis seperti itu. Itu juga mungkin ada surat apa ya rekomendasinya juga khusus gitu nggak sih dok gitu, artinya memang nih pasien ini mungkin udah nggak bisa jalan atau apa gitu dok. Tapi memang disarankan kita untuk vaksinasi itu di vaskes di rumah sakit atau di vaskes ya, karena memang jika ada kebutuhan yang kita tidak tahu reaksi alergi itu ya, ya betul ya. Memang diwajibkan untuk di vaskes di rumah sakit atau puskesmas atau sentra. Jadi kan mereka sudah menyiapkan ya, betul, misalkan betul. Terjadi KIPI. Itu memang setiap orang berbeda-beda apakah ada KIPI apa tidak. Ya memang kalau misalkan memang kebutuhannya disarankan untuk dia dibawa ke rumah sakit atau vaskes. Gitu. Iya, soalnya karena memang kita tadi, tidak mencegah KIPI-nya. Iya, itu penting ya pemantauan itu, makanya kan harus di yang tadi terpusat gitu ya dok ya, supaya karena sudah disiapkan juga timnya kalau amit-amit gitu terjadi KIPI, kan pasti udah nggak keburu panik duluan, tapi langsung tahu nih penanganannya seperti apa gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang bisa dokter Mulyani tanggapi satu persatu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Mulyani. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Ihsan Medical Center Bintaro, untuk masih membahas mengenai pelayanan dokter keluarga di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-36 atau bisa juga melalui email kami, kirim saja pertanyaan Anda di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap bisa dilihat di bawah ini. Ada nama, alamat, usia, serta pertanyaan Anda. Baiklah. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa ya. Oh iya, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya di @imcbintaro untuk lihat info-info seputar kesehatan ya, atau juga jadwal praktik dokter dan lain-lain ya. Oke, pertanyaan pertama dari Julius Reinhardt. Wow, namanya bagus sekali ya. Selamat pagi dokter. Apa saja langkah-langkah yang dokter lakukan dalam pelayanan dokter keluarga agar tetap terus berjalan di tengah pandemi Omikron saat ini yang sedang meningkat? Terima kasih. Oke, terutama di masa-masa seperti ini gitu, krusial gitu ya dok ya. Apa yang sudah dokter upayakan untuk bantu tadi ya mempromosikan kesehatan juga, atau mungkin tadi bantu mengendalikan anggota keluarga nih supaya terhindar dari penyakit yang lebih kompleks gitu dokter. Kira-kira apa saja sih dok jawabannya nih untuk Julius Reinhardt ya, silakan dokter. Ya terima kasih untuk Bapak Julius Reinhardt atas pertanyaannya. Dalam pandemi seperti ini yang sudah dikerjakan dokter sebagai dokter keluarga itu mengedukasi pasien untuk tentang kesehatannya, kesehatan. Jadi bisa mengedukasi misalkan memang dia punya komorbid darah tinggi atau diabetes mellitus. Jadi cara-cara apa yang harus dilakukan di rumah seperti itu. Contohnya, betul. Apakah jika memang punya alat tensi di rumah atau alat gula bisa cek di rumah rutin dan bisa berkonsultasi dengan dokter melalui WA gitu ya, betul. Atau misalkan memang punya dokter pribadi, jadi kita bisa berkonsultasi hasilnya setiap hari.
Dan yang pasti yang kedua itu harus minum obat secara rutin ya, kontrol. Yang penting kita kalau ada penyakit kita harus terkontrol gitu. Terus yang ketiga itu harus tetap kalau di rumah itu harus kita olahraga, kita edukasi untuk olahraga ya. Olahraga itu penting, jadi supaya badannya sehat, terkontrol juga penyakitnya dengan olahraga itu. Dan kita selama edukasi itu kita juga mengharapkan pasien itu selalu bahagia, sehat, bahagia, karena dengan pasien rasa senang, bahagia itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Seperti itu ya. Dengan pandemi seperti ini kita harus bahagia terus ya. Semakin bahagia dia peningkatan daya tahan tubuhnya jadi baik seperti itu. Dan kalau di kalau seperti itu ya, jadi sudah kalau misalkan memang diperlukan itu harus kontrol sebulan sekali. Mungkin kita bisa kontrol atau lewat telemedicine kalau takut ke rumah sakit ya, ataupun lewat telemedicine saja bisa kontrol kondisi kita ke dokter apakah memang sudah baik atau bagaimana obatnya. Dan misalkan memang harus datang ke rumah sakit ya, memang kurang lebih 3 bulan sekali ya, biasanya maksudnya harus datang dengan dengan riwayat itu harus kontrol ke dokter spesialis seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya sih peran dokter keluarga ini bantu si pasien atau keluarga pasien, perawatnya juga gitu ya, Dok ya, untuk apa ya, bantu mengenali sebenarnya ini ada penyakit apa sih yang mendasarinya, terus kemudian kenapa sih ini harus terkendali dengan baik, terus bagaimana tadi mengelola gaya hidup sehatnya juga untuk pasien atau keluarga pasien juga supaya semuanya ini tadi happy gitu ya, Dok ya, status kesehatannya ini bisa tercapai dengan baik, kemudian juga bugar juga gitu ya, Dok ya. Terus juga walaupun terdampak karena pandemi tetap ya bersyukur aja, terus juga ya nikmati hidup aja gitu ya, Dok ya, supaya tadi imunnya juga tetap kuat gitu ya, Dok ya. Karena kan mengelola stres pikiran itu juga penting juga ya, Dok ya, bagian dari edukasi ke pasien juga. Betul, gitu ya. Tapi memang tadi poin yang dari Dokter Mulyani sampaikan bagus sekali sih, aku sepakat kalau memang ada penyakit penyerta gitu ya, itu memang harus rutin dikonsultasikan gitu ya. Artinya kalau memang perlu apa ya, konsul langsung ke rumah sakit gitu, sudah waktunya ya, jangan ditunda-tunda juga. Betul. Gitu ya, Dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, Dokter, terima kasih penjelasannya untuk ini Julius Reinhardt nih, Bapak kali ya, Bapak Julius Reinhardt nih. Oke, pertanyaan berikutnya dulu nih dari Ibu Siti M. Pertanyaannya seperti ini, Dokter. Selamat pagi, Dokter Kuelsinta. Dokter, izin bertanya, apakah sudah ada vaksin COVID untuk anak usia 5 tahun ke bawah? Semisal belum ada, apakah ada vaksinasi lain yang bisa diberikan untuk anak 5 tahun ke bawah ini berhubung COVID ini semakin meningkat kasusnya? Terima kasih sebelumnya ya, Dokter. Baik, Dokter. Kalau untuk anak-anak 5 tahun ke bawah ini bagaimana ya, Dok ya? Karena mungkin ada yang di rumahnya tadi ya, bapak ibunya atau mungkin kakaknya, omnya gitu ya, aktif keluar-luar rumah karena faktor pekerjaan dan lain-lain gitu, takut beresiko banget nih gitu ya, apalagi belum divaksin. Jadi saran-sarannya juga seperti apa nih untuk orang tua yang punya anak masih 5 tahun ke bawah, vaksinnya bagaimana, Dokter? Ya, terima kasih pertas pertanyaan Bu Siti. Jadi memang vaksin untuk di bawah umur 6 tahun itu belum ada seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang belum ada, kita meningkatkannya bisa lewat vaksinasi influenza. Influenza anak itu, jadi memang COVID itu kan memang menyerang ke paru-paru ya, jadi ke batuk, pilek. Kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak itu dengan vaksinasi influenza. Dan memang setelah, kalau misalkan memang sudah, memang yang harus kita perhatikan itu jika kita mempunyai anak di rumah, kalau misalkan memang keluarga, misalkan ayah atau ibu yang bekerja atau siapapun yang memang sudah keluar dari, misalkan pergi belanja ke pasar atau apa, setelah dari rumah itu harus segera mandi seperti itu ya. Jadi langsung mandi, bersihkan tubuh, terus ya jangan lupa prokesnya ya, cuci tangan pakai sabun, 6 langkah cuci tangan itu harus diperhatikan gitu ya. Terus kita jadi menghindari anak tertular di rumah seperti itu. Oke, jadi memang tadi fokusnya itu perhatikan gitu, ada kelompok yang rentan di rumah tuh siapa aja ya. Artinya nggak cuma anak juga, tapi tadi lansia yang punya komorbid. Mungkin ibu hamil juga. Betul. Atau ya usia produktif sekalipun yang dengan komorbid gitu ya, Dok ya. Intinya yang memang mungkin ini lagi tidak terkendali nih, imunnya naik turun nih gitu, sering-sering ngedrop. Jadi memang perlu dilindungi juga nih anggota keluarga seperti ini. Terus juga tadi poinnya bagus banget ya, Dok ya. Jadi
Jadi ada vaksin mungkin influenza yang bisa diberikan di bawah usia 6 tahun karena belum ada ya ke depannya, ini kan masih diteliti gitu ya. Kemudian juga vaksin pneumonia gitu kan juga ada juga gitu ya. Jadi intinya memang apa yang bisa dilakukan itu yang difokuskan gitu ya dok ya. Jadi apa nih usahanya, ikhtiarnya sejauh ini apa aja, dievaluasi lagi gitu ya dok ya. Dok, berarti kalau begitu dok, pertanyaan aku jadi berkembang nih. Apa yang perlu diperhatikan juga sih sekali lagi ya bagi anggota keluarga yang di rumahnya tadi punya ada lansia gitu ya, atau mungkin ada ibu hamil, atau mungkin tadi lebih ke anak-anak usianya masih bayi baru lahir gitu ya dok ya, artinya supaya terhindar atau apa ya, nggak rentan gitu ya dok ya, kira-kira selain vaksin terus juga mungkin apa ya yang bisa ditekankan juga dok supaya sama-sama melindungi nih di anggota keluarga ini tidak, mohon maaf, menularkan penyakit ataupun ya memberi pengaruh yang nggak baik juga nih, lingkungan, faktor lingkungan yang perlu dikelola juga bagaimana di setiap keluarga nih dokter. Iya pasti memang daya tahan tubuh harus baik ya semua ya, karena itu penting banget daya tahan tubuh. Jika memang daya tahan tubuhnya baik, dia tidak akan terpapar COVID seperti itu. Daya tahan tubuh itu meningkat tuh dengan apa ya? Dengan makan-makanan yang sehat, bergizi, seperti itu ya. Itu kita bisa dari makan-makanan sehat bergizi gitu ya. Terus ajak olahraga gitu ya, olahraga juga pengaruh sekali, olahraga. Dan istirahat yang cukup gitu ya dok ya? Istirahat yang cukup gitu ya, itu pengaruh sekali, istirahat yang cukup. Terusnya bisa juga membuat itu keluarga bahagia ya. Jadi itu salah satu juga peran penting ya. Kalau bahagia, happy, senang gitu ya. Itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, itu salah satunya juga. Iya, bahkan ada juga yang oh yuk kita sama-sama minum multivitamin. Suplemen bersama gitu supaya kita semua tadi kuat gitu ya, Dok ya. Jadi macam-macam sih caranya, penting tadi dibawa happy aja supaya keluarganya ini tetap bahagia tadi ya, Dok ya. Betul. Fokusnya seperti itu. Supaya imunnya sekali lagi jadi makin kuat gitu ya, Dok ya. Oke, dokter. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir, sekaligus nanti ada take home message dari Dr. Mulyani ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pelayanan dokter keluarga di masa pandemi bersama dengan Dr. Mulyani. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Ihsan Medical Center Bintaro. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir gitu ya. Oh ya, jangan lupa pemirsa di follow juga di @imcbintaro ya untuk info detail mengenai mungkin jadwal praktek dokter ataupun juga mau melihat informasi kesehatan yang tentunya reliable gitu ya, bisa dipercaya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Sebelum ke closing statementnya nih gitu ya. Dok, tadi kan berarti fokusnya kan ingin mencapai kesehatan, kebugaran. Tentunya kan perlu effort ya dok ya, perlu usaha gitu, perlu ikhtiar gitu ya. Nah, lantas apa sih yang perlu kita tekankan sekali lagi dok supaya kita makin memahami peran dokter keluarga di sini untuk bantu kita untuk mencapai tadi ya dok ya, target kesehatan dan kebugaran yang kita inginkan. Tentunya kan supaya quality of life kita, kesehatan keluarga kita tuh terjamin untuk jangka waktu yang lama gitu ya dok ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan lagi dok di sini sebelum closing statement? Barangkali buat pemirsa dokterku gitu ya, ah, aku mau ke RSIMC Bintaro deh gitu ya, mau memanfaatkan gitu kan pelayanan kesehatannya gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan juga step by step-nya supaya kita juga nggak bingung dan lebih terarah gitu dokter. Oke, sahabat dokterku dan sahabat IMC, jadi kita bisa kalau misalkan memang yang penting kita meningkatkan daya tahan tubuh dan kita harus mengontrol penyakit kita seperti itu ya. Bisa melalui juga ke telemedicine atau home visit ke Rumah Sakit IMC Bintaro. Itu kita di sini ada timnya khusus yang memang untuk melayani home visit seperti itu. Nanti akan bisa melihat di Instagram IMC Bintaro saja. Karena di IMC nanti, kalau di Rumah Sakit IMC nanti kita ada di sana juga ada dokter spesialisnya, dokter dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter bedah gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau misalkan memang ada kebutuhan yang memang harus di
di itu penunjangnya juga ada laboratorium, radiologi, seperti itu, farmasi, gizi, gitu. Lengkap sekali ya. Iya, iya, seperti itu. Dan kalau kita juga di Rumah Sakit IMC juga mempunyai klinik Ihsan Bintaro, dia itu faskes tingkat pertama. Okay. Jadi dokter keluarga di sana juga bisa, di sana juga ada dokter keluarganya. Dan di sana itu juga ada pakai jaminan BPJS, jadi sahabat IMC atau sahabat dokterku juga bisa melihat dengan berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter di sana melalui online juga bisa seperti itu. Dan di kita satu grup ya, di Rumah Sakit Rumah Sakit IMC Bintaro dan Klinik Ihsan Bintaro itu melayani home visit seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak periksa gitu ya. Betul. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda pengobatan gitu ya dok ya. Kalau memang tadi membutuhkan pertolongan tenaga medis gitu kan, gak ada salahnya mungkin misalnya takut gitu ya, manfaatkan dulu lah telemedicine-nya sebelum mungkin nanti meyakinkan diri untuk ke rumah sakit. Betul. Dan prokesnya gitu yang ketat gitu ya. Jadi memang intinya juga jangan lupa juga tadi peran dokter keluarga tuh bagus sekali untuk bantu anggota keluarga ya, tiap anggota keluarga untuk menyadari gitu ya pentingnya kesehatan, kebugaran, supaya kita jadi jauh lebih produktif, quality of life kita jauh lebih meningkat, kurang lebih seperti itu ya dok ya. Terus juga tadi tips-tipsnya jadi bagus banget juga ya, tadi dokter sempat bahas juga ya tadi, menjaga pola makan, aktivitas fisiknya, jangan lupa olahraga, kelola stres, juga istirahat yang cukup, itu tadi udah berkali-kali ditekankan gitu ya. Mungkin ada tambahan untuk gaya hidup sehatnya juga nggak dok, yang mungkin perlu di-highlight juga, intinya supaya tadi lahir batin kita merasa tenang, merasa bisa melalui gitu ya pandemi ini dengan insya Allah baik gitu dok. Ada lagi nggak yang disampaikan dok? Sudah itu aja sih intinya, memang untuk meningkatkan tubuh kita harus makan-makan bergizi, olahraga gitu ya, dengan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa juga kita berdoa ya. Betul. Kita juga salah satu itu juga ya, bersyukur, kita bersyukur selalu, dan gitu berdoa ya. Seperti itu, berdoa insya Allah nih semua bisa kita lalui dengan baik gitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya kali ya singkat saja mengenai tema hari ini, mengenai dokter keluarga ini, silakan dokter. Dokter keluarga itu adalah dokter umum yang bisa melayani di semua berbagai penyakit, golongan usia, tanpa mengenal usia tadi udah ya, usia. Jadi itu ada berada di fasilitas kesehatan, di puskesmas, klinik, rumah sakit. Dengan adanya dokter keluarga itu, dengan di era pandemi seperti ini, kita sangat membantu sekali untuk berkonsultasi melalui bisa lewat telemedicine, untuk berkonsultasi online, atau juga bisa juga lewat home visit jika memang membutuhkan untuk dilihat kondisinya yang tidak stabil seperti itu ya, tidak bisa untuk berbicara seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, sehat, dan berkah selalu untuk Dokter Mulyani ya. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.